ngebiayain saya sekolah, terima kasih. Malah keadaannya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makasih. Apa yang kamu mau kasih buat ibu? Tujuan saya motivasi saya juga ikut ini karena mama saya. Waktu pas saya mau berangkat, mama udah bilang, "Nak, mama udah lelah, gantiin posisi mama." Mama udah capek, banting tulang siang malam, kerja, buat nasi kuning, buat cari uang untuk biayain kamu sekolah. Kan mama kayak gitu. Terus, kamu mau nyanyi apa lagi? Yang ngebeat apa yang ceria ya, jangan yang sedih ya. Yeah. Nah, supaya ceria. Berdebar aja. Berdebar? Okay. Yang mana nih? Berdebar. Yeah. Oh, selalu milikmu. Tunggu, dari tadi ya, kursi pelaminan kelabu. Aduh. Mau minum lagi? Minum lagi. Eh, situ. Pokoknya sekarang judulnya berdebar. Berdebar. Maaf, Mbak Ike. Kenapa kamu pakai antingnya satu? Waktu di asrama jatuh. Oh. Gak tahu jatuh di mana. Apa dicari yang cocok, yang kecil-kecil imut-imut gitu. Sini. Oh. Dipakein sama Bunda Inul tuh. Okay. Ntar aku kasih yang bagus ya. Ya, makasih. Ayo, sama-sama. Ini dipinjemin atau tanya? Pinjem atau dikasih? Aku kasih, tapi aku kasih yang warnanya nggak ini, karena nggak matching. Oh. Permasalahan. Kamu kalau masuk di konser, Bunda akan dananin kamu ya. Aduh. Dari rambut sampai sepatu nanti Bunda siapin. Alhamdulillah. Makasih banyak Bunda. Semoga rezeki Bunda lancar. Tapi Bunda Inul enggak bercanda, dia serius. Makasih. Semoga rezeki lancar. Amin. Kenapa? Berat. Oh, pantes. Dia. Dia belum cocok. Dia tahu kalau ini berlian. Enggak, feelingnya Mbak Inul benar. Nanti saya kasih yang kecilan. Tuh, dan lagi. Sini. Iya, berat. Bentar dulu. Allah. Coba sambil nyanyi. Sambil nyanyi pakai piano. Berdebar. Coba gitu, ayo. Sambil duduk di sini ya. Sok, sok. Coba bersini aja. Berdebar hatiku, berdebar cantik. Oke, ayo nyanyi. Berdebar hatiku, berdebar. Terbayang kala kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu. Hanyut ku rasa di pelukanmu. Jatuh cinta, berkata aku puas, kamu cukup menghibur. Tapi Bunda belum bisa bilang yes. Minta maaf ya, Nak ya. Iya, gak apa-apa. Tapi antingnya ya. Iya, gak apa-apa, kasih aja. Ntar Bunda bisa beli lagi. Tapi disimpan ya. Gak boleh dijual. Kenapa, sayang? Kamu dulu, udah? Berhenti. Si komen dulu. Berarti masih kecil, masih 17 tahun. Mm-mm. Masih bisa belajar lagi. Jadi udah minta harus datang ke sini lagi. Ya. Mungkin tahun depan pengalamannya lebih mateng.
King. Maafin. Ya, gak apa-apa. Kenapa nangis? Gak apa-apa. Masa gak apa-apa? Kenapa nangis? Tapi udah nyampe di sini itu bagus loh. Kamu bisa mengalahkan ribuan orang di sana yang pengen audisi tahun ini ada di sini. Iya. Gak apa-apa ya sayang ya? Iya. Kenapa nangisnya? Sini. Kenapa? Belajar lagi. Kamu bisa. Bagus. Cuma tinggal pengalamannya aja ditambah. Oke? Papa kira-kira kecewa gak? Siapa? Papa. Papa dukung aja. Gak lolos. Ya gak apa-apa. Tapi kenapa nangisnya deras banget? Kamu kecewa gak? Gak kecewa. Mama? Gak. Jadi kenapa nangis? Pengen nangis aja. Masa sih? Berarti inget ini ya? Yang mama bilang tadi ya? Insya Allah bisa. Nah, udah gak usah nangis dong. Karena kan ini kompetisi. Ini juga audisi. Belum sampai kemana-mana. Mudah-mudahan kamu bisa jauh lebih baik lagi dari hari ini. Insya Allah. Iya. Ya. Gak apa-apa. Kamu harus ninggalin papa sama mama lama. Ini hasil kerja keras. Iya. Ini hasil usaha. Yang pasti ini hasil doa kedua orang tua kamu. Alhamdulillah. Kalau aku tak...